Yeye, ketemu lagi. Nah, teman, kalau kita sedang makan di luar ya, pas jam kantor, makan siang, kita makannya di warteg ya. Itu seringkali kita menikmati sambalnya yang sangat enak banget ya. Nah, inilah bahan-bahan yang akan saya buat untuk sambal ala warteg. Bahannya mudah. Hanya cabai, bawang merah, bawang putih, saya kasih tomat 2 ya. Kemudian bumbu halusnya hanya garam, kaldu, dan gula. Kaldu bisa diganti dengan micin kalau mau ya. Nah, ini cabai tanaman sendiri ya, cabai rawit. Kenapa hijau? Karena kalau begitu merah dan oranye gini, ini sudah pedasnya minta ampun ya. Bisa keliengan makannya nanti. Nah, ijo aja ini juga sudah pedes ya. Makanya kita pakai yang ijo aja semuanya. Kita tambahin tomat. Ini mantap ya. Kita buat sambal ala warteg. Sambal warteg. Ini langsung kita rebus ya. Ini nanti untuk waktu kita sudah mau ngulek. Ya, ini kita rebus semuanya. Sambal ala warteg. Mantap. Cabenya dong ya. Wah. Ngungah-ngungah nih. Ini kita rebus ya. Sebentar aja 5 menit, 7 menit. Selagi tomatnya sudah meletek. Kulitnya sudah, jangan terlalu lama-lama. Ini sudah matang ya. Kita ulek. Nah, enaknya kalau sambal ala warteg itu diulek ya, jangan di blender. Kalau di blender itu terlalu halus, nggak enak. Ini kita ulek, habis itu kita tumis lagi. Nah, ini bumbu-bumbunya kita masukkan aja semuanya. Ini sudah lumayan ya, halus. Halusnya begini aja ya, jangan terlalu halus sekali, nggak enak. Ya, terus kita masukkan lagi yang sisanya. Mantap. Tuh, ya. Cabenya tuh liatin tuh, ya. Ini sambal sekampung. Mudah ya cara membuatnya ya. Ini kita haluskan lagi. Yang suka sambal merapat. Ayo merapat, yang suka sambal merapat, merapat sambal ala warteg. Ayo kita. Tumis. Thank you.
Kalau masukkan itu minyaknya benar-benar sudah panas ya. Kalau enggak nanti terasa minyak mentah gitu ya. Kalau di warteg itu sebetulnya mereka tidak memakai minyak bagus, tidak memakai minyak baru maksudnya. Jadi mereka itu memakai sisa minyak yang bekas goreng ayam, goreng lele gitu ya, dipakai untuk goreng cabenya, goreng ini sambelnya, sehingga rasanya memang ada rasa gurih, lebih gurih gitu ya, ada rasa gurihnya ayam, gurihnya lele gitu ya. Nah, tapi kalau kita bikin sendiri lebih bagus memakai minyak baru ya, karena sebetulnya minyak itu kan kalau kita sudah pakai berkali-kali itu menimbulkan zat yang bisa merusak badan kita gitu ya. Seperti kanker lah, seperti rusak ginjal, rusak empedu gitu ya. Jadi kalau kita membuat sendiri lebih bagus memakai minyak baru. Itu untuk menjamin kesehatan kita sendiri ya. Ya, ini sudah mau matang nih. Tuh, ya. Memang harus ditumis ya, supaya kalau warteg itu kan nggak punya untuk besoknya kan nggak mereka masukkan ke kulkas ya. Nah, jadi harus benar-benar dimasak bagus seperti ini supaya untuk 3 hari kuat ya. Tuh. Sambal ala warteg. Ya, matang nih ya. Nanti begitu dingin saya masukkan ke dalam toples. Tuh ya. Sudah enggak ada buih-buihnya tuh ya. Tuh artinya sudah matang lah ya. Mantap. Ini sudah adem ya. Kita masukkan ke dalam toples. Toples. Kalau kita membuat sendiri, kita bisa taruh di kulkas. Nah, tuh. Jadi setiap makan kita ambil. Ambilnya harus pakai sendok bersih ya, supaya nggak rusak. Nah, ini sambal ala wartegnya ya, sudah jadi 2 toples besar. Ini toples yang kecil ya. Ini bekas sele ya. Jadi ini nanti saya taruh di kulkas. Setiap makan kita ambil aja sesendok gitu ya, pakai sendok bersih ya. Supaya ini tahan, bisa tahan 3 bulan di kulkas ya. Tuh. Mantap. Jadi enggak perlu beli ke warteg hanya untuk mau nyicipin sambal warteg ya. Ini kita bisa buat sendiri, tuh, ya. Sambal ala warteg, mantap. Ikutin terus channelku, jangan lupa subscribe, like, dan share.